Peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya sangat diperlukan dalam evaluasi agar pelayanan di Polresta Padang lebih meningkat, sehingga dapat ditingkatkan dari wilayah bebas korupsi menjadi wilayah bebas bersih dan melayani terhadap masyarakat. Penilaian predikat tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mabes adalah melaksanakan evaluasi terkait dengan status Polresta Padang sebagai satker yang menyatakan diri wilayah bebas dari korupsi. Maka setiap tahun harus dievaluasi apakah masih standar pelayanan masih benar atau enggak atau turun. Jadi kita evaluasi. Selain Polresta Padang, pada tahun 2018 ada 3 Polresta wilayah Sumbar mendapatkan predikat zona integritas WBBK, yakni Polresta Solokota, Polres Kabupaten Tanah Datar, serta Bukit Tinggi. Masyarakat justru diharapkan dapat memantau 3 Polres tersebut terhadap pelayanannya kepada masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.